the next day. Okay gang, sekarang kita tengah nak pergi melawat kawasan yang kawasan bencana lepas bencana. Ni sekarang kita berada kat Panjawa kan, tengok kat depan gang. Tengok motor parking kat jambatan ni gang. Sekarang atas jambatan ni, diorang pindahkan barang-barang dia. Ni pemandangan dia. Hari ni video saya, kita pusing-pusing Padang Jawa geng. Padang Jawa ni adalah perkampungan sebelah dengan tempat tinggal saya geng. Saya tinggal di sebelah je dengan Padang Jawa. Tempat saya tak terjejas. Tapi kita masuk tempat yang kawan-kawan kita terjejas. Termasuklah rumah Abang Leh pun ada dekat kawasan ni. Tapi kita tak boleh masuk kawasan rumah Abang Leh sebab rumah Abang Leh masih banjir lagi. Ini kawasan tengah. Kawasan ni pun tenggelam tau semalam, parang lutut. Kita tengok kedai-kedai ada yang dah buka. Semalam lah teruk, semalam paling teruk. Kedai tengah cuci-cuci. Oh, kedai runcit kan. Kedai runcit habis dia punya barang. Ni kedai makan. Kereta ni mesti banyak yang rosak ni. Motor tenggelam tu dia punya. Nampak dia kesan lecak dia tu. Ni kan motor berwarna coklat habis lah kan. Allahuakbar. Mereka tak sempat tau nak alihkan kenderaan dia orang. Depan tu masih banjir lagi kan. Depan tu kita akan lalu sikit kawasan naik air. Yang risau kan, kita sekarang tengah bawa 4 wheel. 4 wheel boleh lepas. Kalau banjir memang orang gelakkan kita lah. Okay geng, tengok geng, depan tu banjir geng. Boleh lagi tak saya lalu geng? Boleh, tengok kereta Wira tu kan. Kereta Wira kat sebelah tu. Kereta tenggelam rumah. Oi, kereta tu sampai para bahu dia tu kalau ikutkan tu. Banyak kereta rosak kan. Tengok kan ni, kereta sebelah. Teruk kan. Ni kan, tengok kan depan tu kan, warung kedai burger dia terbalik kan. Sebelah ni, kedai sebelah. Habis kan. Ini geng ni, kedai viral geng, kedai nasi bukit. Kedai nasi bukit kan, saya selalu makan kat sini. Dia punya kambing sedap geng, kambing bakar dia. Hai geng, tengok geng kereta masuk air habis geng, kereta Nissan ni. Motor ayah busa geng, motor ayah busa. Motor ayah busa, jahanam. Geng ni kedai burung kan, kedai burung. Ini makcik tu ingat kita rakam gambar dia pula. Kedai depan geng, tengok jam habis. Kereta dah tak boleh jalan. Ni bengkel ke apa ni kat sini? Korang ada pengalaman tak geng, kereta korang tenggelam banjir, lepas tu apa korang buat dengan kereta korang tu? Bagi yang tak ada duit kan macam mana? Bagi yang orang yang tak ada duit. Orang yang ada duit senang, dia pangkol towing, towing datang angkat, bawa pergi bengkel. Tapi bagi orang yang tak berduit, macam mana kita nak buat kan? Ada tips ke kita nak buat? Adakah kita kena biarkan dulu kereta kita seminggu, dua minggu, bagi dia kering sendiri? Kita tukar minyak hitam ke? Takut air masuk dalam minyak hitam. Okay geng, saya tengah lalu ni. Ni dekat Surau Hijau ni. Surau Nurul Iman ni, Padang Jawa. Tiba-tiba saya nampak geng, dekat tepi longkang ni ada ikan terapia geng. Ikan warna merah geng. Siapa punya lah yang terlepas ni geng?
Ni kita tengok ni. Ha tu geng. Itu confirm ikan yang terlepas kan daripada kolam ke akuarium ke kan, betul tak? Sebab saya tahu, tahu saya kat longkang Pulau Jawa mana ada ikan talapia merah kan. Ha, talapia pun tak ada kan kat Pulau Jawa. Tapi kali ni jumpa talapia merah. Okay geng, kita pusing kawasan lain pula. Tengok geng, teruk geng. Kereta parking semua. Semua kereta yang rosak geng. Okay geng, kita nak masuk dekat Medan Selera dekat Padang Jawa ni. Soap power Padang Jawa. Oh tengok geng, lecak habis geng sini geng. Lecak habis geng. Mana-mana kereta yang parking sini habis jahanam ni. Okay geng, kita reverse dan kita keluar, kita ronda kawasan lain pula geng. Oh dia punya kawasan. Kesian geng, brother ni tengok geng. Kita potong saga dia. Dia keluarkan seat dia. Ha, semua dia bagi kering. Itu daripada daripada segi luaran dia nak bagi kering. Enjin ni kita tak tahu lagi kan. Okay jom kita melawat geng. Inilah banjir 2000 pengakhir 2021. Banjir 2021 tarikh 19 hari bulan 12. Okay geng, kita melawat lagi kawasan. Nanti kita singgah geng kedai sahabat kita, kedai burung tu. InsyaAllah lah kalau dia ada, kita tengok apa kerosakan dia ke. Ada macam YB pula lah. Dah tengok depan geng, banyak kereta. Ni kalau bomba lalu ni tak boleh lepas ni. Oh, ini bukan kereta hanyut tau geng. Saya rasa dia orang parking sini. Dia orang ingat dah selamat tau. Tapi tak dijangka air naik sebegitu cepat. Ha, kalau saya pun rumah saya kat tepi-tepi ni, contoh kan rumah kat tepi-tepi ni tengok ah. Ha. Kita akan park, daripada rumah sana banjir, mungkin kita parking kat tepi jalan ni, kita ingat selamat. Rupanya jalan ni pun tenggelam. Oh ni, ni kedai runcit ke apa? Janam. Kedai runcit mesti banyak kerugian kan geng. Dia sebab dia punya barang-barang makanan dia tu. Ni geng, tolak motor. Ha, nampak? Okay, kita dah sampai dekat kedai kawan kita ni, kedai burung ni, kita tengok ada ke haiwan yang lemas ke apa ke. Jom kita tengok geng. Tu geng, dia. Okay geng, sekarang kita dah berada kat kedai, depan kedai Abai Rantau. Kita tengok. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Ini lah owner dia, sahabat kita ni. Ya, ya, ya. Kedua bang? Kedua juga lah. Ini pertama kali lah terjadi semenjak ada kat sini dalam 30 tahun. Biasa kita ingatkan banjir tu sikit-sikit je lah. Kalau banjir pun biasa kat Bukurali kan. Haa kan? Lalu dikit je, kemarin ni je. Tak diduga tahun ni. Jom kan kita masuk tengok kan macam mana ni kerosakan ni. Ni apa je mak? Ni pasir kucing. Pasir kucing? Ni pasir kucing. Ui suara ni. Tengok kan? Hancur. Teruk dah ni. Yang ni makanan apa tu? Pasir kucing juga tu. Pasir kucing? Ui tu makanan tu. Arnab pun ada bang situ. Sebab hidup lagi dia keluar. Dia keluar sendiri? Dia keluar daripada sangkar dia tu. Oh dia, Arnab tu keluar daripada sangkar dia. Dia nyorok situ. Sebab dia hidup lagi. Selamat dia eh. Haiwan-haiwan ada yang mati bang? Ada sikit lah yang duduk bawah-bawah lah. Kalau duduk atas lama, boleh katakan 50% lah dia punya kerosakan lah. Ni makanan burung lah. Makanan kan? Burung lah. Abang kena jemur balik ke apa ni? Tak, kalau jemur pun tak boleh dah ni. Dia ada ketebuan je lah bagi. Kalau ada orang nak dia bagi je. Kalau berapa peratus bang kerosakan? Atas lama kan? Kita anggaran dalam 50% lah juga. Oh dalam 50%? Tak diduga lah sebenarnya. Kita ingatkan biasa-biasa saja. Ni pertama kali.
Ni yang terbalik-terbalik ni abang terbalikkan ke dia jatuh sendiri? Tumbang. Sebab air dah banyak dia akan. Parah mana bang air bang abang rasa? Air sini. Saya rasanya dalam parah pinggang lah. Parah pinggang? Parah pinggang saya. Okay, geng, tengok ni abang ni. Dia basuh harnap dia. Harnap ni. Harnap yang dah kotor tadi tu. Basuh-basuh ni mau cuci-cuci, buka-buka apa. Dia semua pada rasa ni. Harnap ni dia sejuk geng. Celak dia pakai kain ni. Bagi dia cepat kering sikit. Kesian kan dia menggigi je. Mana? Tu nanti kita lap adik dia lagi. Ini mak dia ni. Ni anak dia lah ni. Berat mata melihat berat lagi bau mikul tau. Bila kita jumpa dengan orang yang kita kenal, baru kita tahu. Ada masjid mana? Banyak. Ada banyak. Ada banyak. Ada yang jatuh. Okey ke? Jadi kita pergi melawat tempat lain tu. Kereta masuk air ni. Macam kereta? Tadi cakap 6,000. Itu bomel biasa lah. Dia kadang-kadang dia ambil kesempatan kan. Sebenarnya, tak tahu lah kita. Ramai dia cakap kita kena kering kat tu. Lagi dia ada bari kering kat semua. Buka dia punya peju apa semua. Buka bonet, buka ini. Bagi dia kering betul-betul. Ada banyak kali cakap lah. Bagi dia kering sendiri. Lepas tu, buka minyak hitam, buka minyak giapok. Buka semua minyak kan. Bagi dia kering, baru boleh. Tak payah pergi formel ni. Banyak kali macam tu lah. Kalau kita tanya formel kan, memang dah. Sampai 6,000 ke 2,000 kan. Kadang-kadang dah ambil kesempatan. Okay, geng, tengok kereta ni. Balas ni, geng. Ada akak tu tadi cakap dia dah telefon pusat servis apa semua kan. Kereta dia nak 6,000. 6,000. Tapi ada kereta dia yang sebijik tu dia nak 20,000. Ni kan kereta tu. Honda CR-V. Betul ke geng? Sejauh mana kebenarannya? Betul ke geng? Kalau nak betulkan kereta macam tu 20,000. Tapi akak tu yang cakap kan, kita tak sempat rakam kan. Jom. Okay geng, sekarang kita nak pergi ronda pula kawasan lain. Tengok geng tu. Kawasan banjir kat depan kita ni. Kita nak lalu lagi sekali geng. Tengok geng sini, sebelah sini lorong ni masih lagi. Masih lagi tengok tunggang langgang lagi. Kebanyakan mereka sekarang ni tengah lapar geng. Tengah lapar. Sebab diorang semua duduk cari nasi lah tadi. Okay geng, tengok depan ni, bantuan ni. Pastinya orang hantar bantuan ni. Tu geng, orang hantar bantuan. Alhamdulillah geng. Dia senyum geng. Okay dah. Okay geng, kita redah banjir lagi. Air kat sini boleh kering geng kalau kereta lalu banyak kali. Oi, kereta Mazda geng. Mazda ke Toyota Supra tu? Tu, sana tu. Mazda RX-8 geng, sana. Janam, pada bumbung. Allahuakbar, Mazda. Dulu Mazda tu kereta impian saya tu. Lepas saya tengok dalam dia sempit tu saya tak jadilah geng. Oi, lorong ni. Kita nak pergi melawat rumah balai tapi tak boleh masuk kan. Kawasan tu memang banyak air lagi. Nanti saya tunjuk . Lagi satu lorong tu sempit. Okay geng, tengok depan.
ada jalan yang masih ditutup lagi geng, tak bagi kereta masuk. Saya rasa yang paling teruk setakat ni kalau dekat Shah Alam lah kan, Seri Muda. Seri Muda. Okey geng, lanjut. Okey geng, kita nak sampai, saya nak tunjuk lorong rumah belah. Oh, JPJ pun ada masuk geng. Nak buat apa JPJ ni? Tonton ikut belakang ke? ni lorong rumah belah. Ini. Ni. Memang tak boleh masuk lah geng. Kereta Honda FD tu. Kena juga. Ini geng, kedai Aceh ni. Habis pun barang dia. Geng, tadi yang abang tu cakap, selama dia duduk sini dah 30 tahun, kalau banjir pun parah lutut je, parah betis je. Tapi kali ni lah, parah pinggang. Benda tak duga geng. Abang tadi sebenarnya yang kita nampak arnab 3 ekor tadi kan, sebenarnya ada banyak lagi yang mati. Tapi kita tak tunjuk kan, mati. Burung mati, burung puyuh kan kita letak bahagian bawah kan, mati kan. Anak-anak ayam, ayam serama mati kan. Lepas tu apa lagi, banyak kan yang mati tadi kan, haiwan. Lagi satu abang tu, dia sebenarnya ada bela ayam serama dekat rumah dia. Habis mati kan, yang kat rumah mesti yang mana mahal kan, ayam serama. Korang tahu kan ayam serama market. Siapa tak kenal abang tadi, yang main-main ayam semua kenal dia tau. Dia top 10 tu, kalau kat Malaysia tu top 10 tu. Macam-macam kan ya. Tadi terserempak dengan akak tu, akak tu cerita tu kan. Saya nak jelaskan balik kan, akak tu cerita, dia dah call, dia dari Penang. Dia datang bercuti kat sini. Lepas tu tiba-tiba hujan, jadi macam tu kereta dia. Lepas tu dia nak balik Penang cepat, jadi dia call lah pusat servis tu. Bengkel tu dekat Bukit Raja. Dekat Bandar Baru Bukit Raja. Lepas tu orang tu minta sebiji kereta RM6,000 kalau kereta yang biasa ni macam. Tapi CRV tadi, dia punya CRV tadi orang tu nak RM20,000 ni. Bila saya nak rakam, akak tu lari. Tak sempat nak rakam ni. Akak tu dari Penang. Kalau tidak korang mesti boleh cam muka akak tu. Okay, geng, kalau kita nak rakam akak tadi pun tak sesuai geng, sebab akak tu pun mesti malu geng, sebab dia punya baju tu berlumpur-lumpur geng, baru lepas kering tapi kotor lagi. Mungkin dia tak mandi lagi geng, mungkin daripada malam tadi kan, kotor. Takkan kita, kalau lelaki memang bangga lah kalau dia kotor, anak jantan lah kan. Tapi kalau perempuan mungkin dia segan lah kalau dia kotor-kotor berselut-selut je tu. Okay geng, kita nak pergi masuk lorong lain pula. Saya minta lorong ni tak ada banyak bawa masalah lah kat kita. Okay geng, lanjut. Okay geng, kita dah masuk Padang Jawa, bahagian belah mana entah ni belah. Kalau nampaknya tak apa-apa geng kawasan ni. Kurang lah, selamat sikit geng kawasan ni. Mungkin naik air parah betis kot sini. Ni boleh nampak dekat, bila kita tengok dekat pokok-pokok tu. Tapi kalau kita tengok, dia orang parking kereta geng semua tepi jalan sebab nak selamatkan. Sama juga macam tempat kita pergi tadi, dia orang parking tepi jalan juga. Dia orang fikir selamat. Tak sangka kan air naik kan. Okay geng, saya tak boleh nak teruskan perjalanan saya ke sana sebab dia orang parking kereta semua atas jalan ni. Jadi kita dah terpaksa patah balik lah. Lagipun kawasan sini kurang sikit lah, kurang teruk lah. Masih selamat sikit. Kawasan sini kurang terjejas kan, jadi tak apalah, kita pergi tempat lain. Mesti korang nak tengok kawasan kan. Sempit geng, sempit. Calar geng, kena pagar. Okay geng, jom kita pergi tempat lain pula geng. Okay geng, tengok ada sampan terkandas geng. Mungkin masa sampan ni, masa air tengah banyak, dia lah orang perlukan dia. Tapi bila air dah tak ada dah, dah surut, orang lupakan jasa dia. Tersadai dia kat situ geng. Satu masalah pula nanti nak angkat tu. Sampan fiber tu geng. Tong sampah pun terbalik tu.
Ini kawasan ni air masih ada lagi. Longkang pun air masih banyak lagi ni. Jalan sini pecah sampai ha. Masuk bawah jambatan Padang Jawa ni. Okey geng, saya nak tunjuk kat korang. Tadi masa saya lalu saya ada nampak ada biawak mati geng. Jom. Biawak pun boleh lemas tau. Let's go. Okey geng, ni geng biawak. Biawak lemas. Mana tak lemas, ada orang ikat kaki dia. Jom. Okay geng, bawah jambatan ni pun banyak kereta sadai geng. Ni orang hantar bantuan ni. Kalau dia naik kereta, kereta apa? Four wheel ke? Itu dia hantar bantuan ni tu. Okay geng. Wih, ni kedai telur geng. Kedai telur habis. Kedai telur geng, saya reverse geng. Kita tengok kedai telur. Kedai telur habis. Korang tahu kan kalau telur mesti dia pakai dia punya pelapik dia tu kertas kan. Jahanam, telur dah tak ada sarung geng. Dah tak ada sarung. Ni kedai telur geng. Jahanam geng. Telur boleh cembelang tau kalau kena air. Uish. Tengok geng, motor tenggelam habis geng. Ni motor tenggelam berlumpur. Okay geng, kita nak keluar lah daripada Padang Jawa ni. Tak boleh lah kita geng sesak. Eh geng, ni bot askar geng. Askar pun datang Padang Jawa, hulurkan bantuan. Oh, dia punya life jacket ni ada ni. Kalau dia bagi kita satu, cakap kita kita memerlukan life jacket. Okay geng, kita akan keluar daripada kawasan Padang Jawa ni geng. Video ni direkam pada 20 hari bulan geng, hari Senin. Saya akan up juga hari ni. Kepada siapa-siapa yang suka rela tu nak ulurkan bantuan, datanglah. Datanglah yang duduk kat Shah Alam ni. Masuklah Padang Jawa ni, bawalah kereta korang. Ini barang-barang orang geng. Barang-barang macam-macam ada ni geng. Difahamkan malam tadi, malam masa kejadian banjir, dia orang mamai yang lepak dekat atas jambatan ni geng. Jadi dia orang makan kat sini je. Macam manalah dia orang tidur kan, mesti kesejukan, baju basah, tidur dalam keadaan basah. Ni masih ada lagi motor-motor tak dialih kan geng. Orangnya mana pergi ni? Demam ke ataupun tengah mengemas rumah? Kan, mengemas rumah. Okey geng, itulah sekianlah sedikit laporan keadaan banjir daripada saya, keadaan banjir di Padang Jawa. Mungkin kalau ada tempat lain, kalau kita singgah sekejap lagi ke, kalau jumpa saya rakam je lah kan. Kita masukkan je. Ni banjir tahun 2021 bulan 12, 19 hari bulan. Hari ni 20 kan. Semalam 19. Sekolah Padang Jawa pun tenggelam kan. Tapi para lutut je, para lutut je sekolah Padang Jawa. Okay kan, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul kan.